Hai Sobat Internasional, kali ini kita mau tunjukin vlog kita waktu lagi jalan-jalan ke Gunung Bromo di Malang. Untuk pergi ke Bromo, disarankan untuk berangkat jam 2 dini hari biar bisa lihat sunset. Ini kita lagi siap-siap mau dijemput sama mobil rental buat dianterin ke Bromo. Untuk ke Bromo, kita sewa mobil sama jeep karena medannya di Bromo kurang memungkinkan untuk mengendarai mobil biasa. Perjalanannya kurang lebih 2 jam dari kota Malang ke Bromo naik mobil, terus nanti kita lanjut naik jeep. Ini kita lagi nungguin jeepnya. We are now in, on the way to Bromo. We are waiting for someone that want to bring us there. Nah, sekarang kita udah sampai nih. Makan apa, Seth? Tempe. Rasa apa? Ayam. Tempe rasa ayam. Sebelum lihat sunset, kita nongkrong dulu di warung buat minum yang anget-anget sambil ngemil mendoan. Habis makan tempe mendoan, kita nungguin sunset di sini. Biasanya kalau ke Bromo itu agenda pertamanya adalah melihat sunset. Jadi mari kita tunggu sunsetnya. We are in Bromo, waiting for sunrise. This is my second time to go here, but first time for my shots. First time I was feeling cold, but now feel cold a little bit. Not so much. Yeah? Yeah, I go panas. Panas? Yeah. Yang suka bunga apa nih? Enggak. So many people there. Setelah puas lihat sunset dan foto-foto, kita lanjut ke spot berikutnya, naik jeep. Ini dia spot berikutnya, kayaknya namanya adalah Pasir Berbisik. Om Yu pengen nyobain nyetir jeepnya, jadi kita kasih kesempatan ya buat dia. Soalnya ini pertama kalinya dia coba nyetir di sebelah kanan. Oh, kakinya nggak nyampe? Oh, nggak nyampe, nggak yeah. Bisa diundur. No, not possible. Udah, gitu. Iya, nggak nyampe. Nggak nyampe? Kehalangan setir. If possible, yeah, I go slowly. Okay. Already? Yeah, meet together? Yeah. Oh yeah. Now we go on this up here. Udah pernah belum nyewa jeep tanpa mamang? Matiinnya piye? Iya. Tanpa kunci ya? Ajaib ya.
Bisa dimaling. Udah waktunya makan siang, kita berhenti sejenak di warung makan. Ini adalah warung rawon. Kebetulan banget Om Yos suka makan rawon. Ini makan apa? Rawon. If don't want the chili, give me. Yeah. But you have to try a little bit. Yeah. Bener-bener, ini masih saya. Gue coba beneran. Pedes. Extra hot? No. Gak lihat ya, gak fokus. Enak. Bukan jauh berawet. Telur asin? Hah? Normally is enak loh sih, telur asin pakai rawon. Salt egg kan? Durian? Oh, dia suka durian. Durian suka. Beli nggak suka loh real durian. Nggak tahu aku tak. First time you don't like, right? Ya, yeah, so. Terus? Because the smile. And then you like? Dan now I buy. Excuse me, buy me for me. Sekarang dia yang minta. Sekarang ini boleh suka durian. Jengkol. Suka jengkol juga. No. Pete? Pete. Oh. Ntar gak datang juga. Bu, kalian apa bu? Rawon. Betul. Ini sebuah satu. Rawon now. Taste off. Not very spicy. By diligent. Mild taste, very good, very good. Mm-hmm. How to describe it? Undescriptive. There is no name for this. This spices doesn't exist anywhere else. Mm-hmm. So, need to come here and try it. Sekarang Om Yo mau nyobain pete khas dari Bromo. Pete. Dia bisa digoreng. Iya. Bisa mentah juga. That's good. Suka. Taste pete. Taste pete. Like pete. Masa rasa ayam. Di kemarin di Jakarta tak ajak makan, terus dia pesen nasi pete teri gitu, terus bau banget. His name is Landingan. Jadi kolaborasi pete nggak segede pete, tapi lantoro tau mbak? Enggak. Koro itu. Koro tau. Nah, kalau koro kan gepeng tipis gitu lah. Nah ini tengah-tengahnya itu. Tapi ini hutan. Asli sini? Asli hutan. Dari Bromo? Bukan pete Cina, beda ya? Oh beda lagi. Pete Cina kan bulu-bulu. Saatnya bayar, mari kita prank Om Yo pakai bahasa Jawa. Saya minta. Ya, satu. Tempe satu. Dua. Sekawan doso kalih, Mas. Sekawan doso kalih. 42, ha? Sekawan doso kalih. 42 berapa, Sen? 50 itu. 50? Iya. 42,000. Habis selesai makan rawon, kita lanjut jalan ke kawah. Cuacanya mulai agak panas nih, jadi kita copot jaket, pakai kaos aja. Sebenarnya ada kuda yang disewain buat ke kawah, tapi karena Om Yo kasihan sama kudanya, dia pilih buat jalan kaki aja. Ini tangga buat naik ke kawahnya, agak licin ya, jadi harus hati-hati. Nah,
Ini dia pemandangan kawah dari atas. Biasanya kawah ini mengeluarkan semacam suara gemuruh, tapi kali ini suara itu nggak kedengeran sama sekali. Saat di jalan mau pulang, jeepnya mogok nih guys, jadi kita harus nungguin sebentar. We are nowhere in jeep. Sambil nunggu, aku bersihin sepatu dulu ya. Lumayan kotor juga nih sepatu aku kemasukan pasir-pasir dari Gunung Bromo. Sampai sini dulu perjalanan kita ke Bromo, sekarang kita mau balik ke hotel dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!